Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Kamilah Mak Zain, Monster Soki Kelantan. Alhamdulillah saya dipilih untuk hadir hari ini. Hari ini saya nak share sesuatu testimoni tentang seminar yang dianjurkan oleh HQ, yang mana saya join seminar di Kelantan, yang mana saya juga pengarah kepada program seminar Kelantan. Alhamdulillah berjaya dan kita dapat feedback yang positif lah. Antaranya tim-tim Nuraisa Kelantan semakin bersemangat, sales semakin meningkat dan ramai yang join dropship. Maksudnya bukan sekadar sales meningkat tetapi dari segi amalan, sebab semasa dalam seminar tu founder Nuraisa Puan Aini bukan sekadar menunjukkan bagaimana kita nak meningkatkan marketing, tapi dia ada tip rahsia, iaitu bagaimana kita menjaga ibadat kita, yang mana ibadat itulah sebenarnya adalah kunci macam mana sales kita untuk naik. Dan dari situ bila tim sedar, maksudnya dalam seminar tu Puan Aini ajar macam mana nak istighfar dengan cara yang betul, macam mana nak suci kolam jiwa yang betul, jadi tim praktik dan beliau para tim Nuraisa Kelantan tu mengamalkan praktik terus dalam selepas seminar tu. Jadi semua mendapat feedback yang positif lah, hidup makin tenang. Maksudnya bila kolam jiwa dah bersih, rezeki mudah masuk dan alhamdulillah semangat makin membara lah untuk meningkatkan sales masing-masing. Dan selepas tu ada sales, ada target, semuanya bersemangat. Sebabnya kita tahu matlamat kita adalah untuk, maksudnya bukan sekadar mencapai sale marketing, tetapi bila kita tahu dalam seminar tu juga kita ada ditunjukkan visi dan misi syarikat Nuraisa Global ni. Bila kita tahu matlamat Nuraisa adalah bukan sekadar di dunia tetapi untuk memberi manfaat kepada manusia seluruhnya, untuk agama juga. Jadi semua berkobar-kobar bersemangat untuk memberi manfaat kepada semua.